Setelah lama bungkam dan menghindar, seperti apa Jessica Iskandar angkat bicara soal rumah tangganya yang kini tengah menghadapi soal perceraian? Benarkah bagi Jessica jika El Barak, putra semata wayangnya, adalah prioritasnya saat ini? Patah hati lantaran cintanya ditolak Ayu Ting Ting, apa yang membuat Ivan Gunawan menambatkan hati kepada pendangdut Cita Citata? Benarkah jika Ivan Gunawan menemukan cinta sejatinya di dalam diri Cita Citata? Iya, betul sekali. Ya, kita dekat di satu program, kebetulan dia jadi bintang tamu, gitu aja. Setelah itu, akhirnya ya kita jadi tukeran nomor telepon, terus udah gitu. Dan seperti apa kebersamaan Irfan Hakim bersama anak-anaknya saat ia sedang tak sibuk syuting? Benarkah memberikan pendidikan seks di usia dini perlu Irfan ajarkan kepada buah hatinya? Halo, apa kabar pemirsa? Menemani siang Anda, saya Olivia Fendri akan mengajak Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Sarap On Cam. Tidaklah mudah menjadi orang tua dari 4 orang anak yang semuanya masih berusia balita dan masih membutuhkan banyak perhatian. Namun bagi presenter Irfan Hakim Firmansyah, semua itu menjadi sebuah keasikan tersendiri yang membuat dirinya tetap hidup dan bersemangat menjalani sebuah kehidupan.